Berita panas terkini. Caprice dilaporkan coba mendedahkan rahasia seorang individu yang dikatakan mempunyai drugs crude, membabitkan topik pendidikan Malaysia. Namun, hantaran yang dibuat menerusi Instagram story-nya itu dipercayai telah dipadam tidak lama kemudian. Perkara itu mendapat perhatian warganet yang tertanya-tanya siapakah individu yang dimaksudkan Caprice itu. Ternyata hantaran di Instagram story Caprice itu ditujukan kepada Cigu Fadli yang didakwa pernah memuat naik beberapa hantaran tidak sesuai di media sosial sebelum ini. Cigu Fadli tampil jelaskan perkara sebenar. Tidak berdiam diri, Cigu Fadli tampil memuat naik satu hantaran di Facebooknya menjelaskan perkara yang sebenar. Menurut guru SK Gombak 1 itu, dia mengakui kesilapan yang dibuatnya sekitar tahun 2018 yang lalu menerusi beberapa hantaran yang tidak sesuai di Facebooknya, namun difahamkan hantaran itu disalahartikan oleh sesetengah pihak. Sebelum itu, Cigu Fadli juga mengakui dia juga ada memuat naik beberapa hantaran lain yang menyentuh perkara yang tidak sesuai dibuat sebagai seorang guru, seperti mempromosikan rokok elektronik dan pandangan mengenai anti-vaksin. Menjelaskan perkara yang sebenar, Cigu Fadli mengakui segala kesilapannya dan meminta agar semua pihak untuk kembali kepada isu yang coba diperjuangkannya, yaitu mengenai isu pendidikan negara. Cigu Fadli pun dah jelaskan semuanya. Harap semua jelas dan faham. Sepatutnya kita fokuskan kepada isu yang sebenar, bukan cuba menjadi batu api mengorek semula apa kesalahan lalu yang pernah orang buat. Betul tak? Komen Cigu Fadli. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.